Yang saya hormati Bapak Camat Bangkal atau Mewakili Kabupaten Ceneponto, acara laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan Bapak pemerintah Ketua desa Malasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Ceneponto, Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ibu Pendamping Kecamatan, Pendamping Lokal. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun. Yang saya pula hormati dan saya sayangi itu Ibu Ketua PKK Desa Malasoro. Setelah berakhirnya tahun anggaran, acara ini diselenggarakan di Aula Kantor Desa Malasoro, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. LKPPD tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Malasoro, Andi Rudi, SE, mewakili camat dengan P3MD Kabupaten Pendamping Desa, Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa. Kepada Badan Permusyawaratan Desa Malasoro, BPD Malasoro, yang juga dihadiri oleh seluruh perangkat Desa Malasoro, Lembaga Desa Malasoro, tokoh agama, tokoh masyarakat juga tokoh perempuan. Celebesmagazine.com. Dalam kegiatan ini Kepala Desa Malasoro menyampaikan beberapa hal mengenai arah kebijakan umum pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa secara makro. Termasuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Berita acara LKPPD Desa ditandatangani oleh Kepala Desa Malasoro. Ketua BPD Malasoro juga Sekretaris BPD Malasoro. Acara laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan pemerintah Desa Malasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Ceneponto, Sulawesi Selatan berjalan aman dan lancar. Demikian Tuan Ali dari tim Celebes Magazine melaporkan langsung dari Aula Kantor Desa Malasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Ceneponto, Sulawesi Selatan. 48 rupiah.